Belakangan ini Baim Wong selalu dituduh tak suka Paula Verhoeven pakai hijab. Tuduhan tersebut dialamatkan netizen kepadanya. Baim menegaskan bahwa dirinya sangat setuju sang istri memakai hijab dan menutup auratnya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab, ujar Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Baim kemudian mengatakan masalah rumah tangganya berkait dugaan perselingkuhan itu terjadi di bulan yang sama dengan Paula mulai pakai hijab. Diketahui bahwa Paula mulai mengunggah dirinya pakai hijab sejak bulan Februari 2024 lalu. Pakainya hijabnya itu berbarengan dengan bulannya dengan permasalahan ini, dugaan perselingkuhan, tuturnya. Setelah mengetahui dugaan perselingkuhan, Baim mengaku hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Paula. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu saja, beber Baim. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya, kelanjutnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.